Prak-prakan ibadah haji 1446 Hijriah tahun 2024. Najan kawilang sukses kemenage nyindeken eta evaluasi pikin perbankan jeng peningkatan dina pelayanan ibadah haji tahun 2025. Pernahna di Pondok Pesantren Darul Ma'arif Marga Asih Kabupaten Bandung, Kementerian Agama Kabupaten Bandung diwogan ku Sakumna Wakil Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh KBIHU melakukan evaluasi pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah tahun 2024. Dina eta evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun ieu, Kementerian Agama Kabupaten Bandung ngabandungan sakumna saran sarta kakurangan-kakurangan anu karandapan salila prak-prakan ibadah haji. Kepala Kemenag Kabupaten Bandung Cece Hidayat nandeskeun, secara umum prak-prakan ibadah haji 1445 Hijriah lumangsung sukses turta lancar. Najan aya sawatara kakurangan, eta hal teh bakal jadi evaluasi pikeun memenah deui dina prak-prakan ibadah haji tahun nu bakal datang. Ya, tahun ini alhamdulillah kami langsung setiap kloter mendatangi jamaah haji yang datang, menanyakan bahkan juga datang di video semuanya. Beberapa secara acak kami tanya bagaimana oleh pelayanan sampai di muka, di aroma, di Muzdalifah sampai di Mina. Mereka mengatakan puas. Ada kekurangan? Ya, ada kekurangan. Tapi maksudnya darurat. Hanya memang mungkin ada beberapa orang yang jamaah haji yang tidak sabar. Itu ya Pak. Toilet mandi sama toilet untuk IBAB itu berbeda lah. Tapi jamaah haji sudah kebelet ya, hanya menggunakan toilet mandi untuk pakaian. Itu saya kira yang ke depan kami akan memberikan edukasi kepada calon jamaah haji agar mereka lebih menyadari bagaimana tentang kondisi darurat di Mekah, di Arafah, di Muzdalifah. Sehingga mereka ketika datang ke Mekah, mereka sudah sadar mereka akan menghadapi situasi yang sangat berbeda dengan di rumah haji. Sajroning kitu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna anu ngaluuhan eta kagiatan evaluasi ngapresiasi ka sakumna pihak anu kabaut kana penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Dirna miharep kuota haji keur masyarakat Kabupaten Bandung bisa nambahan tahun satuluyna. Bagaimana ya, Pak? Pertama, saya atas nama Menteri Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih ya. Dianti ngalakonan evaluasi dina eta kasempetan teh Kemenag Kabupaten Bandung ngokolakeun istigosa pikeun ngucap syukur karena kasuksesan pelaksanaan ibadah haji tahun 1445 Hijriah 2024. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.